aku tetap yang paling cantik. Sinta! Sarapan gua mana? Keluarga tiri kamu pasti berbuat jahat sama kamu lagi ya?
my God! Mama! Mama! Sayang! Keterlaluan kamu! Kamu itu emang bisu! Tapi kamu tidak buta, kan? Kamu lihat, Rooney jatuh, tapi kamu tidak tolong! Kenapa kamu tidak usir ayam-ayam itu? Dasar anak sialan! Aku sangat kagum dengan ibu satu ini, Ma. Dia benar-benar sempurna untuk dijadikan sosok jahat. Lihat sorot mata tajamnya terhadap Sinta. Dia bisa membuat anak polos itu ketakutan setengah mati. Sekarang Mama tahu kenapa. Di seluruh penghuni bumi ini, aku memilih keluarganya Ibu Asti. Dia dan anaknya itu benar-benar iblis. Jadi mudah bagi kita untuk mengendalikan mereka. Saat si anak bisu Sinta ini diusir dari rumahnya, kejahatan akan berkuasa dan iblis akan meraih kemenangan. Lalu aku? Aku akan mendapatkan bola kristal dari Raja Peri itu. Kamu sudah membuatku bangga, anakku sayang. Itu berarti kamu sudah mengalahkan si tua bangka Jaya Dewa ayahmu. Dia sudah mengusir kita dari rumah. Dan dia yang lebih mengagungkan kakakmu si Putri Cahaya. Si pahlawan kebajikan dan keadilan. Tapi saat bola kristal sudah jatuh ke tangan kita, berarti kita akan lebih mulus lagi jalan menuju ke gerbang angkara murka, di mana di sana tersimpan 1 juta kesengsaraan. Dan kita akan membuka gerbang angkara murka, melepaskan malapetaka ke muka bumi ini, membuat dunia ini hancur bagai di neraka, dan kita akan menguasai dunia. Ayam panggang yang lezat sekarang juga. Hey, kamu pikir selama ini saya kasih makan ayam-ayam itu buat apa? Sekarang juga kamu tangkap dan masak, masak sekarang juga. Siap. Jadi, ibu tiri kamu nyuruh kamu untuk bunuh kita semua. Dan kamu setuju. Terus, kamu mau ngapain? Oh, kamu mau jual itu. Dan nyelamatin kita semua. Aduh, terima kasih ya. Oke, anak-anak, diam semua, jangan ada yang bersuara. Maaf. Mama gak lupa kan ulang tahun Oli? Ya enggak dong sayang, malahan Mama udah siapin dari jauh-jauh hari. Yang bener, Ma. Iya sayang. Sinta,
Bikinin mama kopi sekarang. Kamu lupa, kalau ulang tahun saudara tiribu itu kan sama dengan kamu. Oh, jadi mama ingat cuma gara-gara Sinta doang? Oke, nggak apa-apa. Gimana mama bisa lupa ulang tahun Sinta? Karena di hari ulang tahun dia yang ke-16, dia akan mendapatkan seluruh harta kekayaan, juga rumah ini. Jadi tugas kita adalah memaksa dia untuk menandatangani surat wasiat. Wah, berarti kita akan kaya dong, Ma? Iya dong. Dan kita akan segera mengusir Sinta dari rumah ini. Ini harus dirayain, Ma. Itu berarti Oli bisa dapat pesta ulang tahun yang meriah dong. Boleh. Dan kalian semua undang teman-teman kalian. Tidak berapa lama lagi, Sinta akan berusia 16 tahun. Dan kita akan segera memiliki kekuatan itu. Aku sudah tidak sabar lagi, Ma. Ma, Mama kenapa? Kenapa Mama diam aja? Putri Cahaya selalu mengacaukan rencana kita. Ini urusanku. Putri Cahaya tidak akan tahu tentang Sinta. Itu rela menjual jiwanya pada iblis dan meninggalkan kita. Adikmu dibawanya untuk selamanya. Dan sekarang adikmu sudah menjadi egois, kasar dan jahat mirip ibunya. Mereka berdua menjadi pengikut iblis. Mencoba mendapatkan bola kristal dan gerbang angkara murka. Gerbang angkara murka itu akan memuluskan jalannya untuk menghancurkan dunia. Kita tidak boleh membiarkan ini semua. Dan jangan sampai mereka berhasil membuat kebaikan dan kebahagiaan ini lenyap dari muka bumi. Kamu hanya punya waktu 24 jam. Jadi orang kok nyebelin banget sih. Mam, kan besok ulang tahun Oli nih. Jadi beli baju barunya kapan ya? Sekarang dong, sayang. Yes! Jadi semuanya kita ke mall. Semua, Ma. Si Sinta itu juga ikut. Iya dong, sayang. Tapi gak usah kaget gitu. Soalnya kalau dia gak diajak, yang bawa belanjaan kita siapa? Ah, tolong. Oh yeah! Jalannya aja lama banget tuh.
Si bisu itu sih biarin aja jalan kaki sampai rumah. Emangnya gue pikirin. Sekarang saatnya kamu melakukan sesuatu, Putri. Please, maafin aku ya. Aku nggak sengaja. Kamu jangan nangis dong. Aku beliin yang baru ya. Ya, kita beli lagi dalam. Ya, yuk aku beliin yang baru yuk. Aduh, kemana aja sih itu anak? Masa sampai sekarang belum nyampe-nyampe? Bawa kue tartnya Oli. Aduh, kalau sampai itu kue kenapa-napa? Aduh, gimana dong, Mam? Oli deg-degan nih. Pokoknya, kalau sampai satu pun barang kita hilang, lihat aja, Mama bunuh dia. Ntar dulu dong, Mam. Mama harus sedikit sabar sampai Sinta menandatangani surat wasiatnya. Ya? Mama gimana sih? Kita ke arah mana nih? Wah, dia emang benar-benar cantik. Dia udah pulang, sama dianterin sama cowok keren yang di mall tadi. Aduh, kamu itu baik banget ya, menganterin Sinta pulang. Oh, Sinta. Iya, cewek yang kakak anterin ini namanya Sinta. Aku Oli. Saya Yoga. Aku Ola. Halo, saya Yoga. Masuk, Kak. Aduh, pengennya sih saya mampir dulu ya, tapi saya masih banyak kerjaan. Oh, gimana kalau minum teh, terus kita ngobrol-ngobrol biar lebih akrab gitu? Boleh ya? Saya sih pengennya mampir dulu, tapi saya masih banyak kegiatan. Mungkin lain waktu kali. Oh, gitu. Oh ya, iya, besok kan ada pesta ulang tahunku tuh. Pasti acaranya bakal meriah banget. Jadi kamu harus datang. Bisa kan kamu datang? Iya, kita bakal ngadain pesta di sini loh, Kak. Halo, Yoga. Oh, sorry kayaknya saya nggak bisa datang. Tapi
selamat ulang tahun ya. Ah, iya. Makasih ya, tapi usahain datang loh ya. Oke, saya permisi dulu ya. Hati-hati ya, Yoga. Dah. Sinta, jadi namanya Sinta. Tapi kenapa sih, tuh cewek nggak mau ngomong sama sekali? Ngucapin makasih aja enggak? Arogan banget sih. Padahal gue udah nolongin dia, udah minta maaf, udah nganterin dia pulang, dan dia sama sekali nggak bilang makasih sama gue. Tapi kok kakak adeknya ramah gitu ya? Beda banget sama dia. Orange juice? Mama! Kue tart aku hilang, Mama! Sinta! Sinta! Lo kemana kue tart gua? Lo makan semuanya ya? Lo tuh gila apa sinting sih sebenarnya? Lo gak tahu kue itu buat ulang tahun gue? Mau taruh di mana muka gue? Kamu kemanain kue itu, ah? Sekarang bawa dia ke toko kue. Kalau tukang kue bilang dia bawa kuenya, cepat bawa pulang ke rumah. Mama akan habisi dia. Ah! Oh my God. Ah! Hei, lama banget ya, cepetan dong. Emang nungguin lo sendiri ya? Aduh, ya ampun, gelong aku hilang. Gelong aku mana? Aduh. Mama cariin dong, Sinta. Permisi. Maaf ya Sinta, aku gak sengaja. Kasian banget sih nasib lo, Sin. Kak, Kak Uli, ada sel tuh. Ya. Kita kesitu aja. Udah deh, gak usah ngurusin. Kak, Sinta! Dasita. Wah, bagus banget. Lagi nolak undangan ke acara ulang tahun aku. Pengen juga sih, tapi akunya lagi sibuk banget. Kayaknya aku harus minta maaf deh soal sikapnya Sinta. Dia emang kayak gitu. Pasti waktu malam-malam yang Kak Yoga nganterin dia, dia nggak bilang makasih kan sama kakak. Nggak usah dipikirin ya kak. Dia emang sombong, aku sok cantik, terus gengsian lagi. Ya kan kak? Iya. Padahal kan kita tahu ya, Sinta itu memang anaknya cantik loh. Tapi kan seharusnya dia nggak boleh dong kayak gitu. Mentang-mentang cantik, dia pikir semua cowok mau sama dia. Aduh, atas nama Sinta, aku minta maaf ya Yoga. Mau kan maafin Sinta? Iya, maafin ya kan. Ini perangku dan kamu tidak akan pernah bisa menang.
Kebohongan lebih menarik minat manusia. Sebentar lagi, di dunia ini hanya ada kebohongan, kepalsuan, dan kemunafikan. Jangan senang dulu, Putri Hitam. Suatu saat nanti, kebenaran akan menemukan jalannya. Kebenaran akan selalu menang. Wah, sudah lama ya, Sin, kamu baru datang kemari lagi. Mana ibu tiri kamu yang galak itu? Ini buat kamu. Bonus kok. Hari ini kamu ulang tahun juga, kan? Kenapa? Kamu pasti berharap aku bakalan bantuin kamu bawain barang-barang belanjaan kamu lagi. Untuk cewek macam kamu yang gak tahu terima kasih, buat apa aku capek-capek? Kamu jangan ngerasa jadi cewek yang paling cantik. Kamu pikir semua cowok bisa kamu manfaatin dengan kecantikan kamu? Itulah sebabnya kamu gak bisa bilang terima kasih sama orang. Kamu tuh bener-bener sombong ya. Gak tau sopan santun, tau gak? Kecantikan itu bukan segala-galanya. Kecantikan itu gak ada artinya kalau kelakuan kamu tuh kayak gini. Marah, kasihan kan Sinta, gadis bisu gitu kok dientak-bentak sih. Bisu? Loh, memang Mas nggak tahu. Sinta memang cantik sekali, tapi kasihan. Sewaktu ayahnya meninggal dunia dulu, dia sangat terpukul. Sampai-sampai dia tidak bisa bicara. Suaranya hilang, bayangkan. Hari ini tuh dia ulang tahun juga. Jadi dia bisu? Ya Tuhan, tadinya gue pikir dia itu arogan dan gak sopan. Ini salah paham. Tega banget sih gue ngelakuin ini sama dia. Tahu gak sih, ulang tahun aku kali ini paling indah. Dan Sinta gak punya apa-apa tahu. Ya sian ya dia. Sinta. Makasih ya. Tadi aku pikir kamu nggak datang loh ke sini. Nggak nyangka kamu ternyata datang. Aku juga bingung sih, tapi tiba-tiba aku berubah pikiran jadi aku sempetin ke sini aja. Kak Yoga, kok masih di sini aja sih? Kan pestanya di dalam. Masuk yuk, masuk yuk. Dan setelah itu saya akan mengajar kamu. Lama-lama saya bisa gila ngadepin kamu. Sinta?
jangan pernah berpikir kalau aku tuh akan ngedengerin semua omongan mereka tentang kamu. Aku tahu. Sebenarnya tuh kamu gak sombong. Karena aku juga baru tahu kalau kamu tuh bisu. Tapi kamu punya mata yang indah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mau minta maaf sama kamu karena aku udah salah paham. Ini buat kamu. Coba kamu buka deh. Selamat ulang tahun ya. Sini aku pakein. Sebenarnya aku kesini cuma buat kamu loh. Kalau kamu gerakin gelang ini 2 kali, itu tandanya kamu mau ngomong terima kasih sama aku. Aduh, saya tuh tunggu dari kemarin. Kenapa baru sekarang? Maaf, Bu. Maaf. Kemarin saya sakit dan tidak bisa keluar rumah. Ya sudah, suratnya mana? Ini, Bu. Sinta! Selamat ulang tahun ya, sayang. Karena hari ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu. Sebentar lagi usia kamu 16 tahun. Sekarang, tanda tangan! Hei, tanda tangan saya bilang. Saya tahu kamu bisu, tapi kamu tidak budek kan? Sekarang kamu tanda tangan! Tanda tangan! Sebentar dong, sayang. Itu, Ma. Oli udah motong kue pertamanya. Katanya sih kue pertama itu buat Mama.
Ya udah, kamu sekarang duluan. Nanti mama nyusul ya. Cepetan dong, Ma. Si bodoh ini nggak akan pergi kemana-mana. Karena tempatnya cuma di sini, dia nggak akan bisa pergi kemana-mana. Kamu benar, sayang. Dengar baik-baik, anak bisu. Sekembalinya saya ke sini, kamu harus tanda tangan. Ingat! Ngerti? Sinta? Kamu nangis? Aku udah tahu apa yang mereka lakukan semuanya sama kamu. Mereka minta kamu untuk menandatanganin surat ini. Mereka tuh benar-benar sakit jiwa ya. Kamu jangan pernah mau untuk menandatanganin surat itu. Kamu ngerti kan? Sinta! Sinta, denger ya. Sinta! Kamu jangan pernah ngerasa hidup sendiri di dunia ini. Karena aku akan selalu jagain kamu. Satu lagi, jangan pernah menandatangani surat itu. Dengerin aku ya. Iblis tidak akan pernah menang. Kamu curang. Kamu menggunakan bantuan manusia untuk mengalahkanku malam ini. Kamu membuat Yoga jatuh cinta. Enggak. Aku hanya bikin mereka saling perhatian aja. Sesudah itu semuanya terjadi secara alami. Mereka saling suka kok. Aku kan udah pernah bilang sama kamu. Iblis itu tidak akan pernah menang. Jadi kamu jangan jadi pengikut iblis. Menyerahlah. Kembali ke arah kebaikan. Semuanya belum selesai, Putri Cahaya. Kita lihat saja nanti. Saya tanya sekali lagi. Mau tanda tangan atau tidak? Tanda tangan atau tidak? Mau tanda tangan atau tidak? Tanda tangan atau tidak? Tanda tangan atau nyawa kamu melayang. Tanda tangan, saya bilang. Demi mata kadal liar, demi darah kelelawar, demi hutan belukar, kau akan selalu patuh apapun yang diperintah untukmu. Thank you.
tidak boleh terjadi. Tapi aku tidak punya kekuatan untuk membatalkan mantra Putri Hitam. Sekarang dia akan patuh pada perintah siapapun.